ibarat membandingkan ataupun seperti ibarat menafikan. Apa dia menafikan? Menolakkan, menidakkan, to deny, kita orang putihnya menafikan. Menafikan apa yang nak dinafikan? Ada permulaan wujudnya Tuhan. Betul adanya itu, wujudnya Tuhan tu ada permulaan. Tuhan tu ada tarikh jadi. Kita nafikan. No way, kata kita. Tuhan tak ada tarikh jadi. Tuhan tak pernah jadi pun. Tuhan bukan jadi. Tuhan tu ada aja. Tak ada siapa yang menjadikannya. Tidak pula Tuhan tu menjadikan dirinya sendiri. Dia ada aja. Tak pernah tak ada. Sentiasa ada. Dulu, kini dan selama-lamanya ada. Dia ada yang Tuhan. Kerana Tuhan yang menjadikan tiap-tiap sesuatu yang ada. Asal benda tu ada, semua Tuhan menjadikannya. Jam tu, pada hakikatnya bukanlah Tuhan menjadikan, manusia yang menjadikannya. Tapi yang sebenarnya siapa menjadikannya? Allah Ta'ala. Kerana manusia yang menjadikan jam tu, manusia yang ada akal. Akal siapa menjadikannya? Allah Ta'ala. Gitu juga botol ni. Hakikatnya Allah yang menjadikannya. Walaupun pada zahirnya bukan Allah yang menjadikannya. Manusia lah ada kilang botolnya. Gaun ada kilangnya yang di Pahang sana. Ayur pun daripada bumi datang. Ayur yang nombor dua berkhasiat selain daripada air zam-zam. Ini ayur gaun ni tau. Paling berkhasiat gaun. Nombor dua khasiatnya daripada zam-zam. Nombor satu ayur zam-zam. Nombor dua ayur gaun. Sudah terbukti ya. Dulu ada masa Tuan Ibrahim, Tuan Man datang ceramah, dia bawa ayur gaun ni, bawa ayur zam-zam. Dia buatnya ujian dengan ayur gaun dengan ayur zam-zam. Dua-dua tu menyala bal. Bila dia celup kepada apa, menyala bal tu. Ayur zam-zam pun menyala, ayur gaun pun menyala. Cuma gaun ni kurang sikit kekuatan nyala ni. Ayur zam-zam tu kuat nyala ni. Menandakan ayur ni berkhasiat. Ini ayur gaun. Datang memang betul ayur mineral daripada bumi betul. Siapa menjadikannya? Allah Ta'ala. Walaupun pada hakik, pada zahirnya macam manusia yang mengambilnya daripada bumi. Tapi pada hakikatnya itu dari Allah Ta'ala. Kerana Tuhan yang menjadikan tiap-tiap sesuatu yang ada. Apa saja yang ada, semua Allah yang menjadikan. Asal benda itu ada, Allah lah yang menjadikan. Yang demikian tak dapat tiada keadaannya lebih dahulu daripada tiap-tiap sesuatu itu. Antara benda yang dijadikan dengan yang menjadikan, siapa dulu? Siapa dulu exist? Siapa dulu ada? Siapa dulu apa? Tentulah yang menjadikan dulu. Antara surau ni dengan tukang surau, siapa lebih dulu? Tukangnya dah lebih dulu. Antara mentokar dengan kilang mentokar, mana dulu ada? Kilangnya lah dulu. Begitulah juga alam ni dengan tukang alam ni, siapa dulu? Allah lah ya. Allah tukangnya. Tukangnya dah dulu. Sebab Tuhan tu yang paling awal sekali. Huwal awwal wal akhir. Dialah yang paling awal dan dialah juga yang paling akhir. Huwal awwal wal akhir. Itu dalil naqlinya. Jadi dalam akal itu, tiap-tiap sesuatu itu Allah yang menjadikannya. Oleh kerana Allah yang menjadikannya, Allah lah yang paling awal wujudnya. Kerana dia yang menjadikannya. Kalau tidak, mustahil lah ada benda yang dijadikan Allah, dia datang dahulu daripada Allah. Boleh kan? Macam kita dengan bapak kita, siapa lebih dulu wujud kita ke bapak kita? Bapak kita lah dulu. Kerana bapak kita kahwin dengan mak kita, baru datang kita. Jadi mustahil kalau ada orang katakan saya lebih tua dari mak saya, ada? Mustahil tu. Saya lebih tua dari bapak saya, apa kau nak? Mustahil, tak terima di akal pun. Tapi kalau saya kata saya lebih gemuk dari bapak saya, itu boleh boleh dipertimbangkan. Boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Begitu juga antara Allah dengan alam. Siapa dulu ada, Allah ke alam dulu ada?
Allah dulu ada. Kerana Allah tu tidak ada permulaan, ada. Tidak ada tarikh lahir. Lebih dulu daripada tiap-tiap sesuatu itu. Kiranya Tuhan tidak lebih dahulu daripada tiap-tiap sesuatu, nescaya boleh ada sesuatu lebih dahulu daripada yang mengadakan. Yang demikian itu batil, yang demikian itu mustahil. Maknanya apa? Benda yang ditukang tu lebih dulu ada daripada tukangnya. Mana boleh tak terima di akal? Akal yang bingung pun tak boleh terima. Lebih-lebih lagi akal kita semua bijak-bijak belaka, pandai-pandai belaka. Takkan boleh yang ditukang tu lebih dulu adanya daripada tukangnya sendiri. Begitulah ibarat Allah dengan alam. Alam ni ditukang. Benda yang ditukang, tukangnya Allah Ta'ala. Jadi siapa dulu? Tukang ke yang ditukang? Tukang lah dulu. Matahari tu ditukang, yang menukang apa? Allah. Mana dulu matahari ke Allah? Allah lah dulu. Begitulah bulan, bintang, gunung, langit, bumi, manusia, jin, semua Allah menjadikannya. Malaikat, iblis, semua Allah menjadikannya. Jadi Allah lebih dahulu daripada sekalian makhluk yang ada. Alright. Apabila disebut Tuhan bersifat dengan qidam, maka jadilah ia qadim. Sifatnya qidam. Yang bersifat qidam tu namanya qadim. Tuan Haji Zaini sedang menyanyi. Tuan Haji Zaini adalah seorang penyanyi. Itu dari segi bahasa sajalah ya. Tuan Haji Zaini sedang menyanyi. Tuan Haji Zaini adalah penyanyi. Benda sama nyanyi belaka. Tapi yang satu yang mempunyai ataupun yang membuat sesuatu itu dipanggil penyanyi. Begitu juga Allah sifatnya qidam. Maka Allah itu adalah yang qadim. Allah itu qadim. Maksudnya yang memiliki sifat qidam. Tahan lagi. Ya Allah. Mana tahu kau tak faham juga ya. Tuan Haji Hanafiah sedang menyapu sampah. Maka Tuan Haji Hanafiah adalah seorang penyapu. Tampuannya jangan main. Bila pula aku menyapu katanya. Apa jawab sebenarnya? Tuan Haji Hanafiah sedang menyapu sampah. Maka Tuan Haji Hanafiah adalah seorang tukang sapu. Bukannya penyapu ya. Kalau penyapu itu berkaya. Dah nak bangkit tu. Walaupun dia nak duduk. Kamu kata aku penyapu ya. Itu dari segi apa? Pemiliknya. Saya ada kedai di kampung. Maka saya adalah seorang pekedai. Ingatlah jalan lain pun ya. Tuan Haji Ridwan sedang sakit di hospital. Entah, tak ada datang pun. Tak nampak? Maka Tuan Haji Ridwan adalah seorang pesakit. Tawang lagi. Ceramah itu dianjurkan oleh PAS Kawasan Manjur. Maka PAS Kawasan Manjur adalah penganjur. Aku tak tahu lagi aja benar-benar pun. Itu qadim dan qidam. Bahasa aja tu ya. Benda tu ya. Apabila disebut Tuhan bersifat dengan qidam, jadilah ia qadim. Misalnya seperti Zaid. Apabila dikatakan ia bersifat dengan anjur, dia qadimnya anjur. Menganjurkan pertandingan, menganjurkan ceramah, menganjurkan apa? Karaoke, menganjurkan apa-apalah. Nescaya disebut ia itu adalah penganjur. Di dalam ilmu tauhid ini ada satu perkataan yang maknanya dengan qadim, serupa je. Maknanya sama dengan qadim. Iaitu dipanggil azali. Azali. Ada seorang ustaz di Batu Gajah tu jadi imam, namanya Azali. Cukup aktif tau. Dia panggil Tuan Ibrahim, Tuan Man, sampai tukar apa? Tukar venue. Tak jadi ceramah Tuan Ibrahim, Tuan Man di Masjid Batu Gajah tu. Ini pasal teringat Azali ni. Ditukar venue-nya. Tukar kepada Taman Batu Gajah Perdana namanya. Genari dia sudah tak jadi imam lagi. Sudah kerja pejabat. Dia aktif berbenar-benar. Dia salah seorang yang paling aktif dalam
program street dakwah. Tahu street dakwah? Dia ni salah seorang penganjur, salah seorang datang kuasa street dakwah tu. Sekarang ni sudah tak boleh jadi imam. Dia juga adalah seorang, sekarang ni kerja di pejabat. Tak apa kerja ni, entahlah di jawab tu. Nyapu sampah ke, nyusun fail ke. Tapi jadi imam tak boleh lah, baca khutbah tak boleh. Kerana dia terlalu aktif. Itu namanya Azali. Jadi kedudukan guru-guru yang ngajar situ pun tak tentu. Di antaranya, Ibrahim Istar. Kerana yang memanggil Ibrahim Istar itu ialah Ustaz Azali yang tadi. Jadi, bulan ni tengoklah kalau dipanggil dia juga, maknanya tak ada kesannya. Sementara tak ada immediate action, tak ada. Tapi agaknya dia sedang memantau lah tu. Siapa orang yang dijemput oleh Ustaz Azali itu dipantau dia. Dia ni ada dah unsur-unsur anu-anu-anu-anu. Dia menunggu habur je lah. Itu dia Azali. Tapi ini bukan Azali itu ya. Ini saja nama dia Azali. Azali ini artinya Qadim. Bukan Azali itu dia tidak ada permulaan. Ada. Dia muda lagi budak ni pun. Umurnya 20-an saja baru. Tapi maknanya Qadim. Qadim dengan Azali ini maknanya sama. Tidak ada permulaan. Jadi setengah ulama kata tak ada beza antara Qadim dengan Azali. Setengah ulama mengatakan kedua-dua perkataan itu sama maknanya. Itu setengah ulama. Iaitu sesuatu yang tidak ada permulaan. Tidak ada permulaan baginya. Dan setengah ulama yang lain pula berkata di antara keduanya, iaitu perkataan Qadim dan Azali itu ada beza. Qadim itu disebut pada perkara yang ada, yang maujud. Itu dengan Qadim, seperti Allah, maujud, ada ya. Itu artinya Qadim, dia benda yang ada. Dan Azali itu disebut kepada benda yang tiada, yang tidak maujud. Yang maujud itu seperti zat Allah Ta'ala. Itu yang ada ya. Tiap-tiap yang maujud itu dipanggil Qadim. Sebab Allah itu sifatnya qidam. Allah itulah yang Qadim. Adapun Azali itu disebutkan pada perkara yang ada, yang maujud pun disebut Azali, yang tidak maujud pun disebut Azali juga. Yang tak ada pun Azali juga. Seperti perkara yang menyerupai Allah. Ada ke tak ada? Perkara yang menyerupai Allah, ada ke tak ada? Bila start tak adanya? Tak ada start, dia memang tak ada. Ya? Dulu, kini dan selama-lamanya memang tak ada sesuatu yang menyerupai Allah. Dipanggil Syarikul Bari. Namanya Syarikul Bari. Yang mensyirikkan Allah Ta'ala. Benda itu memang tak ada. Sebab itu kita dilarang mensyirikkan Allah. Kerana kita mengadakan sesuatu yang tak ada. Benda itu tak ada. Kita kata ada juga. Macam orang Hindu itu katanya lembu itu Tuhan. Padahal lembu itu bukan Tuhan. Itu yang... yang marah benar Tuhan kepada mereka tu kerana mensyirikkan Allah. Jadi benda tak ada ni dari Azali lagi tak adanya. Jadi benda yang tak ada dan benda yang ada tu boleh dicantumkan, dia tu kedua-dua tu namanya Azali. Sedangkan Qadim tu hanya tertentu pada benda yang ada saja, seperti zat Allah. Tak pernah tak ada, mesti ada. Faham kan ni? Jadi bermakna Azali tu am, Qadim tu khas. Tiap-tiap yang Qadim dia adalah Azali. Tiap-tiap yang Azali tidak semestinya Qadim. Tak faham nama ya? Dia ada am, ada khas. Tiap-tiap jeneral adalah askar. Faham tak? Betul tak? Tiap-tiap KPN adalah polis. Faham tak? Tapi bukan semua polis tu KPN. Bukan semua askar tu jeneral. Faham tak? Jeneral tu khas. Askar tu am. Kalau tak faham benak-benak lah. Tak faham lagi? Orang belakang faham tak? Ngangguk dia saya nampak sini. Faham ke tak? Faham. Ada yang ngangguk tu. Alhamdulillah. Itu dia. Dia ada yang khas, ada yang am. Azali tu am. Qadim tu khas. Khas tu kepada yang maujud saja, yang ada tu namanya Qadim.
Ha, yang azali tu ada pun dia, tak ada pun dia. Yang mustahil pun dia, yang wajib pun dia. Ha, itu azali. Dua-dua dia panggil azali. Jadi azali tu am. Qadim tu khas, ya. Okey. Ha, tak faham lagi, tak faham. Lagi satu contoh. Kalau tak faham juga sajalah. Ya. Tiap-tiap guru besar adalah seorang guru. Boleh terima kenyataan tak? Tiap-tiap guru besar adalah seorang guru. Tapi bukan semua guru itu adalah guru besar. Guru besar itu dilantik seorang-seorang-seorang baru dapat jadi guru besar. Ha, ya, itu guru besar itu khas ke am? Guru besar itu khas ke am? Khas. Guru? Am. General? Khas. Askar? Am. Berapa tambah lagi? Polis? Am. Ha, ya. OCPD? Khas. Ha, tak faham juga aja. Cuman ni nak bagi faham lagi. Entah lah ya. Ha, sudah faham? Wah, dia sudah marah. Tu, ya. Kau ingat aku dah tahu. Ya. Kau ingat aku letih pun nak faham. Gini, ya. Dah dia menyolak mata yang tengok. Kan? Okey. Itu seronok aja. Orang bagi apa? Bagi apa sikit? Ha, bagi agresif sikit. Biar dia apa? Ha, tercabar sedikit. Ha. Kalau ada nak rasa tercabar sikit? Ada. Sebuah leh. Saya dah kutang ngajar ni. Ha. Berapa tahun dah saya ngajar? Bermula daripada tahun 70-an. Berapa tahun dah? Ha, ini 200-an. Eh? Ha, dah 40 tahun lebih ngajar. Eh? Ha, jadi tahu dia. Di aksi demo pun saya tahu. Jawab demo pun dah tahu dah. Macam-macam dah geram. Ya, saya. Ha, eh? Ha, memang seronok usul. Eh? Bagi cabar sikit. Ha. Baik. Baca balik. Kedua-dua perkataan itu sama maknanya, iaitu suatu yang tiada permulaan baginya. Dan setengah ulama yang lain pula berkata antara kedua perkataan itu, iaitu Qadim dan Azali ini, ada beza. Iaitu Qadim disebutkan pada perkara yang ada maujud. Yang ada. Yang maujud. Yang ada iaitu yang maujud. Sahaja. Yang maujud sahaja. Ya. Seperti zat Allah itu Qadim. Itu tak ada pertikaian lah. Zat Allah itu Qadim. Dan kudrat Allah, kudratnya qadim. Sifat Allah tu pun qadim juga. Ha, ya? Maknanya Tuhan tu bukan dia acquired. Dia punya kudrat tu bukan acquired. Tahu acquired? Mula-mula lemah, lepas tu kuat, lepas tu hebat, lepas tu boleh belaka. Ha, itu acquired. Tuhan tak pernah bermula dengan lemah. Ya, kudrat itu tetap sempurna daripada? Daripada bila? Daripada Qadim lagi, azali lagi, tak ada permulaan. Ha, Allah itu tak pernah dia tak berkudrat. Tak pernah dia itu lemah, tak pernah dia itu buta, tak pernah tu tak tahu. Pengetahuan Allah itu bukan yang kita. Kita mula-mula apa tak tahu. Lahir-lahir apa tahu? Ha? Ha, lahir-lahir yang tahunya nangis, berak, senyum, itu je lain tak tahu. Ha, eh? Ha. Tapi lepas itu dah pandai. Dah pandai nyebut mak. Dah pandai nyebut abah. Dah pandai belak merangkak. Dah pandai berjalan. Dah pandai berlari. Dah pandai main bola. Itu yang masuk Liga Perdana Ipoh. Tahu-tahu. Ada tak orang jadi? Ha, jadi apa? Itu makin lama makin pandai. Makin lama makin pandai. Makin lama makin pandai. Gitu kita. Tapi Allah tidak pula pengetahuan dia itu bermula dengan tak tahu. Lepas itu pandai sikit, pandai sikit, pandai sikit. Kini sudah sempurna pengetahuan Allah Ta'ala. Tak ada apa itu. Ya, Allah itu sentiasa sempurna. Dulu pun sempurna, sekarang pun sempurna, yang akan datang pun sempurna. Apa saja sifat Allah itu tidak di, bukan bermula daripada tak ada kemudian jadi ada, tak ada. Ha, itu namanya Qadim, ya. Ha. Adapun azali itu disebutkan pada perkara yang ada, iaitu yang maujud, seperti zat Allah dan kudratnya azali. Dan pada perkara yang tiada maujud, ghair maujud, ghair tu artinya tak ada. Ha, ya? Kalau sebut nama ghair, bukan khair ya, kalau khair artinya baik. Kalau ghair artinya tak ada. Ha, ya? Ghair maujud. Ghair muakkad, apa dia? Ghair muakkad. Tidak muakkad. Ha, macam sembahyang sebelum maghrib, sembahyang sunat qabliyah maghrib, itu ghair muakkad. Ulama mengklasifikasikan dia sebagai ghair muakkad, bukan dituntut sangat. Dibuat bagus, tak buat pun tak adalah banyak menuruginya. Itu namanya ghair muakkad.
Begitu juga sebelum isyak. Ha, ya, semayang sunat qabliyah isyak. Hukumnya juga ghair muakkad. Atau elok buat ke elok tak buat? Eloklah buat. Ha, ya, itu ghair muakkad. Tapi Rasulullah kadang-kadang buat, kadang-kadang dia tak buat. Ha, itu namanya ghair muakkad. Ini pun begitu juga ghair maujud. Ghair maujud itu artinya tiada maujud. Ya. Jangan salah sebut ya, jangan kata khair pula. Kalau khair itu artinya baik. Ha, ya. Seperti yang menyerupai Allah, dia panggil syarikul bari. Ha, benda yang menyerupai Allah memang tak ada. Ha, ya. Itu pun dipanggil azali juga. Tak boleh panggil qadim ya, dia panggil azali. Kalau qadim benda itu mesti ada, baru boleh kita panggil qadim. Macam boleh lah semua boleh panggil KBN kan? Boleh kita panggil semua OCPD kan? Boleh kita panggil semuanya inspektor kan? Tak ada ya. Nah, ini pun begitu juga. Ha, kalau boleh, semua boleh. KPN boleh panggil boleh tak? Boleh. Ya? Ha, OCPD boleh panggil boleh tak? Boleh. Jenderal boleh panggil askar tak? Boleh. Ya? Ha, itu dia. Ini pun habis itu juga. Ha, yang benda yang tak ada, tak boleh kita panggil qadim. Ha, karena yang qadim tu benda yang ada je. Seperti zat Allah, qadim. Sifat Allah, qadim. Ya? Qudrah Allah, qadim. Wahdaniyah Allah, qadim. Lagi? Penglihatan Allah qadim, pendengaran Allah qadim, apa sajalah sifat-sifat Allah tu semua qadim, sebab benda tu ada maujud. Ha, yang bukan maujud kita boleh panggil azali pun boleh, eh? Ha, qadim tak boleh, azali boleh panggil, yang ada pun boleh panggil azali, yang tak ada pun boleh panggil azali. Ya, yeah? Qudrah Allah qadim dah, qadim lah, tapi boleh panggil azali lah. Boleh. Ha, qadim dan azali. Ya. Begitu juga penglihatan Allah, qadim dan azali. Begitu juga pendengaran Allah, apa? Qadim dan azali. Dua-dua boleh. Ha, itu dia. Dan yang perkara yang tiada, yang tiada, yang perkara yang tak ada. Ha, dipanggil ghair maujud. Seperti yang menyerupai Allah itu azali. Maka qadim itu khas dan azali itu am. Tiap-tiap qadim azali. Baca pun nak betul-betul dia. Tiap-tiap qadim azali. Dia punya intonation tu nak betul. Ha, ni, tiap-tiap qadim azali apa benda dia? Ha, dia nak berhenti dulu. Tiap-tiap qadim azali. Sampai koma kan begitu macam ni. Berarti tak faham tau. Ha. Tiap-tiap qadim azali. Tiada boleh akas. Apa arti akas? Vice versa. Tahu ke vice versa? Sebaliknya ya. Ha, tak boleh. Bukannya tiap-tiap azali itu qadim, tidak. Ha, tiap-tiap azali tidak semestinya qadim. Tiap-tiap qadim adalah azali. Ha, ya, tiap-tiap jeneral adalah askar. Tiap-tiap askar bukan jeneral ya. Mungkin dia private aja. Ha, ya. Tapi kalau dia jeneral dia mesti askar. Kalau dia KPM dia mesti polis. Kalau dia guru besar dia mesti cikgu. Ya, begitu. Ha, dan tidak boleh akas. Yang ini tiap-tiap azali tidak boleh disebut qadim. Alright. Habis yang itu faham tak ya? Faham tak? Okey. Yang faham yang itu betul senang. Ha, baru kita pergi. Adalah qadim dengan nisbah pada nama terbahagi kepada empat bahagi. Qadim itu artinya apa? Tidak ada permulaan. Dengan nisbah nama. Ya. Yeah. Ha, dia ada qadim sifati, qadim zati, qadim idhafi dan qadim zamani. Itu empat nama tu. Istilah saja kena apa-apa dalam nama ni ya. Empat tu. Mula-mula qadim apa? Sifati. Yang kedua qadim zati. Yang ketiga qadim idhafi. Yang ketiga idhafi. Yang keempat qadim zamani. Baik, apa dia qadim itu? Qadim yang empat-empat. Apa namanya? Ha, yang pertama qadim sifati. Iaitu tidak ada permulaan sifat Allah Taala. Ha, tidak ada permulaan sifat Allah Taala. Ha, ya. Idham tak ada permulaan, baqa tak ada permulaan lagi. Ha, mukhalafatuhu Taala lil hawadis tidak ada permulaan. Qiyamuhu ta'ala binafsih tak ada permulaan. Ha, ya, apa pun tidak ada permulaan sifat Allah Ta'ala itu.
Ya, sifat Allah Taala tu. Bukan yang ada 20 tu je, apa saja. Ha, selain daripada 20 tu, ya Latif Allah Taala tidak ada permulaannya, Khabir Allah Taala tidak ada permulaan. Ha, apa sajalah tidak ada permulaan. Ha, itu namanya sifat apa? Sifati qadim, sifati. Tidak ada permulaan sifat Allah Taala itu. Yang pertama. Ya. Faham ke ni? Sifat Allah Taala tu dia qadim, tak ada permulaan. Ya. Yang kedua namanya qadim zati. Zat Allah Taala tu tidak ada permulaannya. Zat Allah Taala tu satu aja, wahdaniyah, satu saja zat Allah Taala, ya. Ha, dia bukan macam sifat-sifat banyak. Tak terhingga banyaknya. Sifat kesempurnaan Allah Ta'ala itu berapa banyak? Tidak terhingga banyaknya. Ha, yang wajib diketahui berapa? 20 sifat. Yang wajib, yang mustahil dan yang ha? Yang harus. Itu 20 sifat. Ha, ya? Tapi sifat kesempurnaan Allah yang sebenarnya banyak benar. Ha, ya? Ha. Asal namanya sifat tu dia tidak ada permulaan. Ya, seperti dalam Asmaul Husna tu aja sudah 99 sifat. Ya, itu namanya sifat Allah Taala. Ha, jadi semuanya itu adalah qadim laka tu. Qadim sifati, qadim zati. Zati itu zat Allah Taala, satu aja. Karena di antara sifat Allah Taala tu zatnya satu aja. Ha, ya, wahdah, wahdaniyah, tunggal. Ha, ya. Yang ketiga qadim idhafi. Ha, qadim idhafi artinya qadim yang mendatang. Ha, itu makhluk. Qadim idhafi itu makhluk, bukan Tuhan, ya. Ha, seperti biasanya bapa dengan anak, siapa dulu? Bapa ke anak? Ha, bapa dulu. Itu apa nama? Idhafi, mendatang. Ha, bapa dulu baru anak. Ya, mak dulu ke anak, mak dulu baru anak, itu idhafi. Ha, adakah dia lebih tua dari maknya? Angkat tangan, siapa lebih tua dari maknya? Tak ada, kerana mak dulu baru datang anak, eh? Ha, baik. Yang keempat, qadim zamani. Qadim zamani iaitu lama masanya. Ya, paling kurangnya setahun tu lama masanya, zamani. Siapa dulu datang? Ha? Macam banyak ustaz-ustaz yang ngajar di sini. Siapa dulu ngajar di Sarawak ni? Itu zamani. Dia dulu. Ha, ya? Siapa yang paling lama ngajar di sini? Agak-agak siapa? Katakanlah. Sebut je lah. Tak kira. Yang lama-lama tu. Siapa? Ha. Antara ustaz yang baru datang ni, Ustaz Sulaiman. Siapa dulu? Ustaz Sulaiman dulu. Ha, itu zamani lah. Dia dulu. Daripada yang datang kemudian. Antara Ustaz Ibrahim dengan Ustaz Sulaiman, mana qadim? Siapa yang dulu? Ustaz Sulaiman dulu, itu zamani. Dia dulu, paling kurangnya setahun dulu, ya. Ha, dia dah lebih setahun mengajar sini, baru Ustaz Ibrahim datang. Ha, ya. Ha, itu namanya qadim zamani. Ini makhluk ni. Ha, walaupun dikatakan qadim, tapi ada permulaan. Ha, kita sebut gelarannya qadim, tapi hakikatnya dia ada permulaan. Ha, bukan qadim tu qadim tu kuih, tak, ya. Ada permulaannya. Ha, itu zamani namanya. Ha, ya. Baik. Kemudian dalilnya. Apa dalil Allah itu apa namanya? Allah itu qidam. Apa dalil Allah itu bersifat qidam? Kalau Allah tidak bersifat qidam, maka ertinya adalah yang mendahului Allah. Betul tak? Betul ke tak? Kalau Allah tidak bersifat qidam, adalah yang mendahului Allah. Bila ada yang mendahului Allah, artinya Allah itu kalau bukan qidam apa? Baharu. Ha, itu dia dalilnya. Dalil akal kita. Kita fikir dengan akal kita. Kalau Allah itu tidak bersifat qidam, artinya ada lain. Ha, yang mendahului Allah. Bila ada lain yang mendahului Allah, artinya Allah itu bukan qidam, Allah itu baharu. Apa tanda baru? Ha, dulu tak ada, sekarang ada. Lagi apa tanda baru? Berubah-ubah.
Allah tu berubah-ubah, ya. Itu tanda yang baru. Apa lagi tanda baru? Menerima mati. Lagi apa tanda baru? Apa lagi tanda baru? Amal aku ada kelemahan, ada kekurangan, itu. Jadi yang perbuatan itu adalah mustahil. Mustahil Allah itu baru. Ya? Mustahil Allah itu ada yang mendahului dia. Contohnya A lebih dulu daripada B. Ya? B lebih dulu daripada C. Ya, C lebih dulu daripada A. Macam A lebih dulu dari B, B lebih dulu daripada C, C lebih dulu daripada A. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Mustahil. Itu namanya apa? Namanya dur. Itu akan datang kita baca dur. Ya, bukan dur, ini dur. Dur itu katanya berpusing-pusing. Sudah tak tentu, tak tentu halik, tak tentu ujung pangkat. Itu namanya dur, ya. Apa hukumnya dur tu? Mustahil, ya. Itu namanya hukumnya dur tu mustahil. Mustahil tu terima ke tak? Terima ke tak? Tak terima ke. Ada lagi satu namanya apa? Tidak, tak tentu halik. Itu akan kita bicara insyaAllah, ya. A dulu daripada B, B dulu daripada C, C dulu daripada D, D dulu daripada E, E dulu daripada F, F dulu daripada sampai Z dulu ada lagi. Kau ni ada dulu, ada orang dulu, ada dulu, ada dulu, ada dulu, ada dulu. Ya. Sudah tak tahu dari mana datangnya. Ya, contohnya Tuhan ni, ada Tuhan yang lain jadikan Tuhan ni. Allah tu Tuhan kita Allah kan? Ada Tuhan lain yang menjadikan Allah. Betul, ada pula Tuhan lain yang menjadikan Tuhan yang menjadikan Allah tadi. Ada pula Tuhan lain yang menjadikan Tuhan yang ini. Ada pula Tuhan lain yang menjadikan Tuhan yang ini. Ada pula Tuhan lain yang menjadikan Tuhan ini. Ada yang lain menjadikan Tuhan ini. Nyudahnya? Nyudahnya apa? Udah tak tentu hal. Itu namanya tasalsul namanya. Bukan tersasul. Tasalsul namanya. Apa hukumnya? Tasalsul apa hukumnya? Mustahil. Itu namanya mustahil. Kedua-dua itu mustahil. Dur pun mustahil, tasalsul pun adalah mustahil. Itu dalil akalnya, ya. Dalil naqlinya huwal awwal. Huwal awwal. Hu dawa dia. Awal yang mula, dialah yang mula. Ya, huwal akhir. Itu dalil baqa, ya. Dalil baqa huwal akhir. Jadi boleh kalau kedua-dua tu huwal awwal wal akhir. Huwal awwal wal akhir. Itu qidam. Okey. Faham qidam, ya? Kita nak pergi satu lagi ni, boleh? Kita pergi kepada sifat yang ketiga. Al-baqa'u. Kalau tak ada al-nya baqa'un. Kalau ada al, al-baqa'u. Kalau tak ada al apa? Baqa'un. Jangan bako, bako ambil api, bako. Ini bako, qaf tu. Apa tebak, ya? Qolqolah tu baqaun. Artinya apa? Kekal. Cakap Melayunya kekal. Kekal apa artinya? Kekal dah, ya. Apa arti kekal? Tidak ada kesudahan. Yang tak ada kesudahan siapa? Allah Taala. Tidak ada kesudahan. Ya, lain daripada Allah semua ada kesudahan. Ya, alam ni apa? Ada sudah tak? Ada kesudahan tak? Apa kesudahannya? Binasa. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya. Tiap-tiap satu yang di atas muka bumi ini mesti akan binasa. Yang kekal, yang tak binasa ialah zat Allah, ya, yang maha agung lagi maha mulia. Surah apa? Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Surah apa? Surah Ar-Rahman, ya. Lepas itu apa? فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Apa lagi nikmat yang nak kamu dustakan? Allah tanya. Ini dia.
Yang tak binasa hanya zat Allah Ta'ala saja. Yang lain habis. Gunung binasa, matahari binasa, bulan binasa, bintang binasa, binatang binasa, iblis binasa, jin binasa, apa lagi, markas tua binasa, segala-galanya habis akan binasa. Bila berlaku hari kiamat nanti. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Penggegaran. Apa itu penggegaran? Tahukah kamu apa yang dikatakan penggegaran? Ya, wa ma adraka mal-Qari'ah. Tahukah kamu apa yang dikatakan penggegaran itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Pada hari itu manusia-manusia berterbangan seperti kelkatu. Ada tafsir lain mengatakan seperti burung merkas tua, seperti merkas tua yang berterbangan. Tapi yang masyhurnya seperti kelkatu. Semua siapa nak jadi Superman tunggu hari kiamat. Diterobangkan oleh Allah Taala. Bukan dia terobang, diterobangkan oleh Allah Taala. Siapa nak jadi super lady tunggu hari kiamat esok. Semua jadi Superman dan super lady. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Dan pada hari itu juga bukit-bukit, gunung-gunung berterbangan seperti kapas-kapas yang ringan. Bukit tu ringan ke berat? Kalau berat tu terobang, dia jatuhnya laju ke perlahan. Kalau dia berat, batu tu naik atas, lepas tu dia jatuhkan naik ke atas bangunan yang tinggi, lepas tu dia lepaskan dia ke bawah, laju ke perlahan jatuh? Laju. Tapi yang ini macam kapal yang ringan, gunung tu, itu jatuhnya. Menandakan apa? Menandakan apa? Dia dah ringan, dia jadi ringan ke? Apa? Beratnya macam itu juga, tapi mengapa macam itu jatuhnya? Kerana angin yang begitu kuat. Ditiup angin tu semacam macam kapal aja jatuh. Padahal dia yang amat berat tu batu gunung, bayangkan ya. Tapi macam kapas yang ringan saja. Fa amma man saqulat mawazinuh. Barang siapa berat timbangan kebajikannya di atas neraca di akhirat besok. Di akhirat besok ada neraca tau. Neraca tu apa? Ada dacing. Mana rupa dacingnya? Yang tuan-tuan perempuan nampak tepi jalan tu lah, itulah rupa dacingnya. Di akhirat besok ada dacing tau. Semua akan ditimbang masuk dalam dacing tu. Ada daun dacing tu. Bukan kita tu masuk. Apa yang ditimbang? Pahala dan dosa kita tu. Satu daun ditimbang pahala, satu daun lagi ditimbang dosa kita. Kalau berat pahala tu, fahuwa fi insyatir radiyah. Maka dia sentiasa berada dalam keredaan Allah. Wa amma man saqulat mawazinuh. Barang siapa ringan timbangan kebajikannya, fa ummuhu hawiyah. Maka maknya bernama Hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah. Tahukah kamu apa yang dipanggil Hawiyah tu apa? Narun hamiyah. Api yang bersangatan nyalanya. Itu jadi mak dia. Mak dia ke mak kita? Mak dia ke mak kita? Mak dia. Mak orang kapiah tu. Mak dia ke mak kita? Mak dia. Mak dia mak. Sebenda maknya neraka angkat tangan. Kalau mak kita lah neraka, mak kita lah api yang bersangatan nyalanya, mak dengan anak apa buatnya? Apa dibuat Hawiyah tu kepada anaknya? Dia peluk, dicium, didakap, ditimang, dilambung-lambungnya. Begitulah Hawiyah tu dengan ahli-ahli yang masuk ke dalam dia tu. Anak-anak tu, dikira anak-anak dia tu, dia peluk, dia Hawiyah, dia mahdi, dia cium, dia Hawiyah, dia dakap, dia Hawiyah. Lagi, ditimang-timang, dia Hawiyah. Siapa nak angkat tangan? Siapa nak angkat tangan? Angkat tangan orang dalam tu, angkat tangan. Ayah nak kata, angkat tangan.
Ha, ini dia amaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya akan melalui itu nanti ya. Ha, semua itu ada kesudahan. Ha, itu yang tak ada kesudahan hanya Allah Taala. Zatnya, sifatnya, afalnya tidak ada kesudahan ya. Ha, itu namanya al-baqa, artinya kekal. Sentiasa ada. Sentiasa ada, tak pernah tak ada. Ya, tiada akhir. Maka hakikatnya ibarat daripada menafikan ada kesudahan bagi wujudnya zat Allah Ta'ala. Itu menafikan, menidakkan, mendinaikan bahawa zat Allah Ta'ala itu ada, ada kesudahan ya, ada apa, ada ketentuan yang terakhir baginya. Ya, lain daripada Allah semuanya ada, ada kesudahan. Kecuali yang Allah nak kekalkan. Ya, lain tu semua ada kesudahan. Ha, kita ni kesudahannya apa? Mati. Lepas mati, bangkit balik. Lepas bangkit balik, pergi ke padang mahsyar. Lepas tu, dihisab. Lepas tu, ha, ditimbang. Lepas tu, meniti siratal mustaqim. Lepas tu, kalau tergelincir, kalau tergelincir, jatuh dalam neraka. Kalau lepas, lepas terus masuk syurga. Itu kesudahan kita. Ha, kesudahan kita meniti siratal mustaqim. Ha, bila lepas dapatlah masuk ke dalam syurga. Orang kafir meniti siratal mustaqim, betul? Tergelincir, masuklah ke dalam neraka, kekal abadi selama-lamanya. Jadi semua ada kesudahan. Ya? Manusia ada kesudahan, binatang ada kesudahannya. Ya? Jin ada kesudahannya, malaikat ada kesudahannya, semua ada kesudahan. Yang tak ada kesudahan Allah Ta'ala sahaja. Ya, ilmu Allah tak ada kesudahannya. Sampai bila-bila ilmu Allah tu tak pernah hilang. Tak pernah pula korang. Ya? Tak pernah pula Allah tu lupa. Tak pernah pula Allah tu lalai. Itu ilmu Allah Ta'ala. Kuasa Allah Ta'ala. Sekarang kuasa dah Allah? Dulu kuasa dah? Akan datang kuasa dah? Di akhirat esok kuasa dah? Bila-bila pun Allah itu berkuasa. Ha, tidak ada kesudahan bagi sifat Allah Ta'ala itu. Itu sebab bila kita dah mati esok, dah semua orang mati. Josh Bush sudah mati, Netanyahu sudah mati, Hitler memang sudah mati, ya. Saddam Hussein memang sudah mati, Idi Amin sudah mati, ya. Sultan Mansur Shah sudah mati. Ha, lagi apa? Sultan Muzaffar Shah sudah mati. Allah tanya semua pembesar-pembesar negara itu. Ha, ya, ditanya apa? Limanil mulkul yaum, kata Allah. Hari ini siapa yang berkuasa? Ha, apa nak jawab, semua dah mati. Tak boleh jawab dah, semua dah mati. Belum dibangkit lagi tu lah. Masa mati tu, itu ditanya Tuhan. Ha, jadi sudah tak ada siapa boleh jawab, siapa jawab? Allah jawab sendiri. Lillahil wahidil qahar, kata Allah ya. Bagi Allah lah yang wahid, apa dia? Wahid yang esa. Ha, lagi qahar, qahar tu artinya apa? Yang berkuasa ya. Bagi Allah dah saja yang esa dan yang berkuasa. Ha, lepas itu baru dibangkitkan semula. Ha, lepas itu, itu kesudahannya kita tu ya, dibangkitkan semula. Lepas dibangkit, ditimbang segala amal baik, amal jahat kita. Ha, yang baik diberi pahala, yang jahat diberi siksa. Ha, sehinggalah seorang itu masuk syurga atau masuk neraka. Itu kesudahannya. Ha, tapi Allah tak ada kesudahan. Al-Baqa'u, kekal sampai bila-bila. Ha, tak ada kesudahannya. Lain semua ada kesudahan. Kecuali ada juga makhluk yang Allah kekalkan. Allah tak hancurkan ya, kekalkan. Ada 10 makhluk yang Allah kekalkan. Yang pertama syurga kekal ya. Ha, tak ada pula, tak ada, tak ada, tak ada kekurangan nikmat-nikmat syurga tu, sentiasa ada aja. Yang kedua neraka. Sentiasa Allah kekalkan. Kekuatan neraka tu tak pernah pula berkurangan, tak ada pula padam pula apinya, tak ada pula lemah apinya. Tak ada pula kena tiup lagi bagi dia kuat sikit apinya, dah. Ha, apinya sentiasa je kuat. Berapa kali ganda?
70 kali ganda daripada sekuat-kuat api neraka, api-api dunia. Ha, yang kekal tu. Yang ketiga apa kekal? Roh. Ha, roh kita ni kekal hidup selama-lamanya. Itu Allah kekalkan. Orang yang mati tu bukannya mati, jasad dia yang mati, rohnya tetap hidup. Ya. Yang keempat, loh. Apa loh? Loh mahfuz, tempat tertulisnya takdir manusia. Ya, loh tu kekal sampai bila-bila. Ada aja tercatat di loh mahfuz tu, takdir kita tu, bahagia atau celaka, ya. Bahagia atau celaka. Ya. Ha, itu yang keempat. Yang kelima, kolam. Bukan kolam ayor. Ha, pen, ya. Kolam. Ha, dan yang mula-mula Allah cipta pun kolam.